Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama BKSP dan BULD DPD RI menerima kunjungan Dewan Legislatif Daerah Administratif Khusus Hong Kong atau LEKO pada Kamis lalu. Dalam kunjungannya, Presiden Dewan Legislatif Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Andrew Leung, menjelaskan bahwa kunjungan ini dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi, bisnis, dan penanaman investasi antar kedua negara. Jadi kita perlu merawatnya dan kemudian mereka juga ya ada masalah internal memulihkan apa namanya kondisi mereka secara politik dan ekonomi, dan sekarang mereka sudah semakin mapan dan ada peluang. Kami melihat ada peluang, ya. Mereka datang kemari, mereka juga melihat ada peluang untuk lebih meningkatkan lagi, terutama nilai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Mereka malah membuka untuk ada beasiswa, ada kursus-kursus training yang bisa juga dimanfaatkan. Adi Nugroho, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.